Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى بالفرمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهي orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur hanya pantas kita sematkan kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, Rabb pemilik alam ini, yang telah memberikan kenikmatan dan rezekinya kepada seluruh makhluknya. Maka dari itu kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan mengerjakan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dunia kita ini bersifat sementara. Innama hadhil hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah mata', sesuatu yang sifatnya semu, sifatnya sementara, bersifat rendah. Wa innal akhirata hiya darul qarar, adapun negeri akhirat itulah darul qarar, negeri yang kekal. Di sanalah kita akan kembali jemaah, di sanalah kita akan hidup abadi selama-lamanya. Walaupun kita menginginkan kehidupan yang abadi di dunia ini, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, engkau akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal dunia. Semua kita jemaah akan meninggal dunia. Perjalanan kita, perjalanan hidup kita menuju akhirat ini masih sangat panjang jemaah. Kita baru berada di fase yang kedua kehidupan kita, yaitu fase kehidupan di dunia setelah kita melewati fase alam rahim. Fase kehidupan kita di dunia ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, a'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit orang yang melewati itu. Sedikit jemaah, orang yang umurnya 80, 90 atau 100 tahun itu sedikit. Pada umumnya mereka meninggal dunia di umur 60 sampai 70 tahun. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hak atau wanti-wanti agar orang yang umurnya mendekati atau telah sampai pada nominal tersebut, agar ia memperhatikan hidupnya dan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun saja. Setelah itu kita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, apakah beban pikiran kita hilang? Apakah sudah tidak stres lagi? Apakah permasalahan hidup kita jadi hilang, jadi selesai? Ternyata tidak jemaah, karena kita hanya berpindah dari satu kehidupan menuju kehidupan yang lain. Kita berpindah dari satu fase menuju fase berikutnya, dari fase kehidupan di dunia menuju fase kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni, sampai ketika maut mendatangi mereka, mereka telah meninggal dunia, telah berpindah ke alam barzakh, mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia.
dunia untuk apa? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Agar aku mengerjakan amal saleh yang dahulu pernah aku tinggalkan ketika di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang mereka ada-adakan saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini di ayat yang lain. Walau ruddu la'adu limanu anhu. Seandainya jemaah mereka benar-benar dikembalikan oleh Allah ke dunia, Allah mengatakan la'adu limanu anhu. Mereka pasti akan mengerjakan kembali apa yang dahulu mereka pernah dilarang untuk mengerjakannya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ats. Akan tetapi di hadapan mereka telah ada alam barzakh, alam kubur, penghalang mereka tidak akan bisa kembali ke dunia selama-lamanya, ila yaumil ba'ats, sampai hari kebangkitan. Berapa lama jemaah nanti kita akan hidup di alam barzakh? 100 tahun kah, 1000 tahun kah, atau berjuta tahun kah? Tidak ada yang tahu jemaah. Tidak ada yang tahu pastinya kapan terjadinya hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja hidup di dunia ini sekitar 63 tahun. Akan tetapi berapa lama beliau hidup di alam barzakh menunggu hari kebangkitan? Sampai sekarang jemaah. Hingga sekarang masih menunggu di alam barzakh. Sudah berapa tahun? Sudah sekitar 1400 tahun lamanya beliau menunggu di alam barzakh, menunggu hari kebangkitan. Apatah lagi dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau bahkan Nabi Adam alaihi wasallam, manusia pertama yang hidup di dunia ini. Berapa lama mereka menunggu di alam barzakh jemaah? Hingga saat ini jemaah. Karena belum ada yang masuk surga. Semua fase kehidupan kita lewati, barulah kita masuk ke surga atau neraka. Akan tetapi kita saat ini baru berada di fase kedua, yaitu kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang telah mendahului kita, dari para kerabat kita, baik keluarga kita, ataupun para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia, mereka baru berada di fase yang ketiga kehidupan mereka, yaitu di alam barzakh. Belum ada manusia yang hidup di fase keempat, yaitu hari kebangkitan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita nanti di alam barzakh hanya satu di antara dua kondisi. Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Hanya dua itu. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pernah melewati kuburan menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, ia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah salah satu tahap dari tahap-tahap menuju akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aysar min. Maka barang siapa yang berhasil melewati tahap ini, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati tahap-tahap berikutnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah fase alam barzakh ada namanya hari kebangkitan, yaitu pada mahsyar seluruh manusia akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, dimulai dari Nabi Adam sampai manusia yang nanti terakhir akan meninggal dunia, dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini. Beliau mengatakan, "Turunna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamithali mil." Bagaimana kondisi di padang mahsyar nanti? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari itu lebih dekat kepada makhluknya. Sangat dekat, hatta takun kamithali mil, sampai kira-kira 1 mil jemaah. Sangat dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga saat itu manusia tersiksa dengan keringatnya. Ada manusia yang keringatnya sampai mata kakinya, ada manusia yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya saking banyaknya dosa-dosa. Jemaah jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita nanti hidup di padang mahsyar, di fase hidup kita yang keempat nanti? Berapa lama? Beberapa riwayat mengatakan miqdar isbi yaumin min khamsina alf sana. Beberapa riwayat mengatakan bahwasanya waktu tunggu pengadilan Allah itu sekitar 50 ribu tahun. Kita akan berdiri 50 ribu tahun di padang mahsyar tanpa minum, tanpa makan, berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sangat lama jemaah, dan pastinya lebih lama dari umur hidup kita di dunia ini. Jemaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini bukan terakhir, karena fase-fase kita berikutnya adalah fase-fase yang sangat panjang. Maka persiapkan jemaah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabarkan
Masing-masing mereka sibuk memikirkan urusan mereka sendiri, sibuk memikirkan urusan mereka pribadi. Apakah saya akan masuk surga atau neraka? Itu saja yang dipikirkan jemaah. Apakah saya akan masuk surga atau neraka? Sibuk memikirkan urusan sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi'idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji." Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada padang mahsyar nanti, orang-orang yang berdosa jemaah, mereka berandai-andai, mereka berangan-angan, andaikan ibu dan bapaknya, istri dan anaknya, saudaranya, keluarganya, bahkan bumi ini beserta isinya dapat mereka jadikan tebusan agar mereka terhindar dari api neraka, mereka akan lakukan. Mereka akan tebus, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa jemaah? Artinya ketika ditanyakan kepadanya, engkau atau ibumu yang masuk neraka, mereka spontan mengatakan, ibuku saja saya jangan. Silakan masukkan ibuku ke neraka, saya jangan. Ini saking dahsyatnya pada mahsyar, dahsyatnya hari kiamat jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah fase ini lanjut ke fase berikutnya, ada hisab. Amalan kita nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mizan. Amalan kita akan ditimbang. Kemudian ada perintah untuk mengambil catatan amal kita dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Barang siapa yang mengambil catatan amalnya dari sebelah kanan, ia adalah orang-orang yang beruntung. Namun barang siapa yang mengambil catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakangnya, ia adalah orang-orang yang akan binasa dan merugi nanti. Setelah ini jemaah, masih ada fase berikutnya, yaitu sirat, jembatan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tipis 7 kali dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Tidak bisa kita bayangkan ini jemaah, karena adalah hal yang gaib. Namun wallahi, demi Allah, kita semua pasti akan melewati jembatan ini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang melewati jembatan secepat kilat. Ada yang melewati jembatan ini nanti seperti menunggangi kuda berkendara, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan. Bahkan kata Nabi, ada yang merangkak kemudian tersungkur dan terjatuh ke dalam api neraka yang berada di bawahnya, wali'udzubillah. Setelah melewati sirat jemaah, belum selesai, perjalanan kita masih berlanjut. Ada namanya fasal tantoroh, penegakan qisas. Namun qisas pada hari itu hanya ditegakkan dengan pahala, hingga ketika pahala kita tidak lagi cukup untuk membayar kezaliman yang pernah kita lakukan di dunia kepada manusia, entah kita zalimi hartanya, kehormatannya, atau kita zalimi darahnya, maka mereka akan datang di hari kiamat menuntut qisas. Jika kita tidak mempunyai pahala lagi untuk membayarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kumpulkan dosa-dosa mereka kemudian timpakan kepada kita. Hingga ketika kita tidak lagi memiliki pahala jemaah, kita akan dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, wali'udzubillah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini barulah kita berada di depan pintu gerbang surga atau neraka. Maka orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, mereka akan hidup abadi, senantiasa hidup dan tanpa mati, senantiasa hidup selama-lamanya dengan kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang akan masuk neraka nanti juga akan hidup selama-lamanya dengan siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum mati, dikembalikan lagi utuh badannya. Untuk apa jemaah? Liyadzuqul azab, sengaja tidak dibiarkan untuk merasakan meninggal dunia. Baru sakaratul maut langsung dikembalikan utuh tubuhnya. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka benar-benar merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan hari ini dan akan ditampakkan nanti di akhirat kelak. Maka persiapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya hidup ini hanya sekali. Nikmati hidup ini. Kita katakan silakan nikmati hidupmu yang hanya 60 atau 70 tahun itu saja. Namun penderitaanmu di belakang ribuan, ratusan atau bahkan jutaan atau bahkan selamanya di akhirat dengan penyesalan tiada henti. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini merupakan salah satu fase menuju fase akhirat. Dan kehidupan kita di dunia ini juga merupakan salah satu fase yang sangat singkat. Salah satu fase yang paling singkat di antara fase-fase kehidupan yang akan kita lewati nanti. Namun, kehidupan di dunia ini juga merupakan fase yang paling menentukan. Apakah kita menjadi orang-orang yang beruntung di fase-fase kita berikutnya, atau menjadi orang yang merugi. Maka dari itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya seorang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, karena hakikatnya kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat, maka kita dianjurkan untuk berbekal, kata Allah wa tazawwadu, berbekallah kalian menuju akhirat. Fa inna khayral zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah, poin pentingnya ketakwaan ini tidaklah dicapai dengan sendirinya. Ketakwaan ini tidaklah bisa kita dapatkan dengan sendirinya begitu saja. Akan tetapi ketakwaan ini barulah bisa kita rasakan dan bisa kita capai dengan mengenal Allah dan mengenal Rasul-Nya. Artinya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan mengikuti ta'lim-ta'lim, disitulah kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, belum waktunya istirahat. Kita masih dalam perjalanan. Ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu adalah di surga kelak. Yang namanya istirahat jamaah adalah ketika kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya istirahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.